kemudian beri makan siang di balik portal ini ada banyak tukang jualan. Tuh, tukang jualan makanannya. Dan di belakang itu langsung tembus ke jalan utama, jalan Lebak Bulus 1. Setelah beri makan siang, beri makan siang ya dari sini ya, panggil, beri makan siang. Kemudian, ya udah. Saat itu belum ada nih. Belum ada garis-garis pembatas ini. Jadi, dari parkir, kemudian ya dia putar balik. Putar balik mau jalan kembali ke arah kompleks. Mau jalan lagi ke arah kompleks tanpa adanya garis pembatas ini. Jadi ya tidak tahu kalau misalnya ternyata ada kemungkinan akan jeblos. Dan kejadiannya hari Rabu sekitar pukul 12 siang. Jeblosnya di sini.